Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada pengerusi. Saya pergi pada butiran pertama iaitu 020300 pembangunan belia. Pertama kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah beri naungan di hari akhirat, antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang membesar dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga baca firman Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah anak muda yang beriman dengan Rabb mereka dan kami tambah petunjuk pada mereka. Persoalan yang saya nak timbulkan di sini ialah, adakah kementerian mempunyai satu dasar pembangunan belia soleh? Kerana kalau kita lihat tentang pembangunan belia dari sudut kesukanannya, dari sudut fizikalnya, dari sudut ilmu akademiknya, ini perkara yang sudah biasa kita bincang. Tetapi hari ini kita berhadapan dengan anak muda yang mungkin berhadapan dengan cabaran dari sudut akidahnya, cabaran akhlaknya, cabaran syariatnya. Ini perkara-perkara yang perlu kita perhatikan. Maka saya nak minta penjelasan dari kementerian, adakah di sana sedang diusahakan satu dasar pembangunan belia soleh yang merancang secara holistik pembangunan anak-anak muda ini untuk mereka nanti menjadi anak-anak muda yang benar-benar menyumbang kepada pembangunan negara dan tidak terlibat dengan perkara-perkara yang tersebut sebagai kemungkaran akhlak dan juga masalah gejala sosial anak-anak muda pada hari ini. Dan di sana ada program yang dibuat namanya Rakan Masjid. Sejauh mana pelibatan kementerian dengan program Rakan Masjid khususnya untuk anak-anak muda ini yang boleh kita sasarkan mereka? Maksudnya bukan hanya untuk mereka tinggal duduk di masjid, tidak, tapi membina iman dan jiwa dia untuk dia keluar dalam masyarakat menjadi orang yang berguna untuk masyarakat mereka. Dan ini kita lihat bagaimana masyarakat anak-anak muda ini berhadapan dengan isu pergaulan bebas. Kita ada satu kenyataan menteri tentang anak luar nikah atau anak tersataraf yang jumlahnya melebihi 300,000 orang. Artinya anak-anak ini bakal membesar dalam situasi yang mereka tak ada keluarga yang lengkap. Adakah kementerian ambil cakna perkara ini dan ada satu program khusus untuk mengenalpasti mereka ini supaya mereka boleh membesar dalam keadaan satu keadaan keluarga yang baik yang boleh memberikan pertumbuhan minda, pertumbuhan jiwa, akhlak dan sebagainya dengan pertumbuhan yang sangat baik. Kemudian apa namanya, satu lagi saya nak tanya tentang sejauh manakah program-program melibatkan anak-anak muda ini, melibatkan isu Rakan Masjid dibuat di peringkat sekolah-sekolah pada hari ini. Itu satu. Yang kedua, saya nak pergi pada 020500 pembangunan ekonomi belia. Kita semua tahu bahawa Islam agama yang menggalakkan penganutnya untuk menjadi ahli perniagaan. Hingga Quran menggunakan ibarat wabtaghu min fadlillah, carilah sebahagian kurnian Allah. Tetapi cabaran hari ini ialah ibu dan bapa selalu mendidik anak-anak mereka untuk mereka bila keluar belajar di universiti dan keluar untuk bekerja dengan orang, tidak membina pemikiran untuk menjadi seorang usahawan, seorang ahli perniagaan. Sedangkan pemikiran untuk menjadi ahli perniagaan ini mesti dibentuk di peringkat sekolah lagi. Maka adakah kementerian belia ini mempunyai satu perancangan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk menjadikan kempen untuk anak-anak ini yang bakal keluar daripada alam persekolahan mereka menjadi seorang yang berjiwa usahawan, dan kita terapkan pada mereka ilmu-ilmu perniagaan pada usia muda, khususnya ilmu tentang pemasaran, ruang-ruang peluang perniagaan, kita bina pada awal. Itu di peringkat sekolah. Dan juga peringkat universiti, anak-anak muda yang kita nak beri semangat untuk mereka, dia semua mereka belajar, mereka boleh belajar berbisnes secara kecil-kecilan, mengurusi online bisnes dan sebagainya. Adakah kementerian ada perancangan membina keusahawanan ini di peringkat universiti, sekurang-kurang boleh membantu mereka mendapatkan sedikit income bagi mereka menguruskan kehidupan dalam sesi pengajian mereka. Kemudian tentang pembangunan belia juga, kita ada tabung ekonomi yang disediakan oleh kementerian, tabung ekonomi belia dengan dua skim, skim belia niaga dan skim belia tani ini. Saya nak tanya, berapa ramai anak muda yang telah terlibat dengan skim ini sejak tahun 2010 hingga 2015? Kemudian berapa amount pembiayaan telah dikeluarkan
kemudian nisbah peratus kejayaan, kemudian apa namanya, apa program susulan jika tidak berjaya, dan khususnya bilangan anak muda yang terlibat di Kuala Lumpur. Terima kasih. Ya, sila yang